Assalamualaikum Tuan, saya Zubair Syed bin Hidmi dari Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru. Saya untuk ujian kenaikan pangkat Sarjan 3SM. Tuan, dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman 3 barisan di hadapan saya, gerak, skuad adalah bersedia berlari berbaris dalam 3 barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana sahaja saya menghadap. Faham itu skuad? Skuad senang ini. Kot sedia. Kanan lurus. Pandang hutan. Bergerak ke kiri, kiri pusing. Bergerak kan, bergerak ke kanan, belakang pusing. Menghadap ke belakang, kanan pusing. Menghadap ke hadapan, hadapan pusing. Hormat silap sijil, hormat ke hadapan, hormat. Minta kaki, 15-1-2, minta kaki cepat. Assalamualaikum Tuan. Saya Zubair Afif, selesai menjalankan ujian. Mohon menjalankan tugas-tugas lain. Terima kasih Tuan. Keluar baris. Assalamualaikum Tuan, saya Zubair Afif dari Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru. Siap sedia untuk ujian besok ini dengan pangkat Tuan. Asas pelayaran 1, tunggu tapak. Bis, siap, sedia. 1, siap, 2, siap, 3, siap. Siap, 6, siap, 7, siap, 8, siap, up. Elak guna 1, base, siap, base saja. Strong, up. Elak guna 2, base, siap, base saja. Strong, up. Elak guna 3, base, siap, base saja. Strong, up. Elak guna 4, base, siap, base saja. Elak guna 5, bis, syup, bis saja. Serang. Up. Elak guna 6, bis, syup, bis saja. Serang. Up. Elak guna 7, bis, syup, bis saja. Serang. Up. Gerak 1, bis, syup. Gerak, syup. Gerak, syup. Gerak, syup. Gerak. Sip, rap, sip, rap, sip, rap, sip, rap, sip, rap, sip. Assalamualaikum Tuan, saya Zubair Syed bin Hirmi. Siap sedia untuk menerima arahan seterusnya. Terima kasih Tuan.
Yang dihormati pendengar sekalian, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Buat Baik Dibalas Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 60 surah Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan, yang bererti tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Ayat di atas menjelaskan bahawa setiap kebaikan yang dilakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Islam mendidik umatnya berlaku adil, menghormati ibu bapa, guru dan rakan-rakan, membantu orang susah dan menyayangi haiwan. Berbuat baik lawannya berbuat jahat. Fitrah manusia juga kepada kebaikan. Jika setiap orang berusaha untuk berbuat baik, maka dunia ini aman sejahtera. Orang beriman meyakini bahawa setiap kebaikan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ataupun di akhirat. Akhir kata, saya menyuruh kita semua agar berbuat baik. Semoga Allah memberi balasan syurga-Nya yang tertinggi dan kebaikan yang dilakukan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.